halo semuanya selamat sore selamat bergabung kembali di live streaming Remora 28 dan balik lagi sama gue Rika di sini untuk menemani sore hari menjelang malam hari guys ya dan buat semua yang baru menjalankan ibadah puasa yang baru saja buka puasa selamat berbuka puasa guys ya dan ya kita balik lagi di Planet Zoo karena aduh nggak bisa berkata-kata sih guys ya <laughs> udahlah openingnya pokoknya buat semua yang baru saja menjalankan ibadah puasa selamat berbuka puasa dan buat yang baru join yang nonton live ataupun replay jangan lupa kasih like nya dulu guys selamat sore buat semua yang sudah hadir Sumiati Arnas ada Rizky ada Krishna, ada Lansa Gaming ada Ardana ada Bintang R01 ada Ardana 234 dan semuanya yang berhadir yang nonton replay maupun yang nonton live Oke teman-teman jadi hari ini Hari ini kabar gembiranya kita kedatangan DLC terbaru Planet Zoo kita guys Yaitu Planet Zoo DLC Tropical Pack Dimana di DLC ini menghadirkan uh, nuansa dan tema Ya hampir semuanya itu Indonesia guys Jadi kita patut bangga karena DLC ini DLC untuk seluruh masyarakat Indonesia guys dan semua pencinta planet zoo, khususnya di kawasan Asia dan khususnya Indonesia, guys. Dan buat kalian semua, jangan lupa kasih like-nya dulu, cuy! Sebelum kita mulai, karena gue juga udah gak sabar nih, baru selesai gue, selesai download install DLC-nya, dan gue juga prepare bikin thumbnail segala macam, dan akhirnya kita langsung. Live streaming guys, bang ngebuka puasa sudah, gue cuma minum air putih, langsung gue gaskan DLC, gue gaskan live streaming buat kalian semua guys. Jadi gue cuma minum air putih, nanti selesai, selesai ini aja baru gue pikirin soal makan lah, sholat yang penting sudah, nanti tinggal makan aja guys. Oke, okay. jadi mungkin kita di sini di 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 sini mungkin gue nggak bakalan ini guys ya bikin exhibit dulu gue cuma pengen kasih lihat aja isi di dalam DLC ini ada apa aja sih dan updateannya itu ada apa aja soalnya gue juga penasaran karena di DLC ini cukup lumayan besar guys updateannya ini yang pertama tadi itu 4 GB 4 byte dan kemungkinan nanti bakalan ada susulan sih bakalan ada Updatean selanjutnya itu 4 GB lagi, cuman masih belum tahu kapan bakalan uh, update lagi. Tapi yang ini kita bakalan review dulu untuk uh, hewan-hewan-hewannya. Nggak tahu ya hewan-hewannya udah ini yang pasti di sini hewan-hewannya. Cuman yang tambahan nanti ada nanti gue bakalan kasih tahu. Jadi di sini hewan-hewan, terus kemudian scenery piece, kan material piece, scenery pokoknya nanti kita lihat sama-sama guys oke okay, di sini apa ini modification found some hero local game oke okay, continue oke okay, guys pop up nya planet zoo free update 1 titik 13 sociality improve animal social structure animal make create bone every time or reject new comer to overpopulated habitat oke okay, nanti itu kita bahas ya gue gue akan kasih tahu apa aja yang ada di update ini termasuk yang ini sociality-nya itu ada updateannya, terus kemudian di sini ada null pet disabling curb and ground pet for any natural pet. Nanti kita bakalan lihat juga. Halo semuanya selamat sore. Halo semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry yang belum gua jawab sapaannya Halo selamat sore dan selamat menikmati buka puasanya guys. <laughs> Nah di sini juga ada multi axis movement, nah ini juga nanti kita cobain, wah ini keren keren banget sih. Oke, okay, jadi di sini langsung aja kita continue. Wih di sini ada informasi apa ini ada community goal, nah di sini di carrier juga kayaknya ada misi baru, the summer project guys. Wow nanti aja kita cobain ya nanti kita cobain kita bakalan ini dulu lihat-lihat dulu materialnya gue mau kasih tahu dulu supaya kalian yang mikir-mikir mau beli jadi nggak mikir-mikir lagi jadi kita bakalan buka new map kita langsung ke Asia Oke kayaknya di sini aja deh eh tunggu 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 gue pengen yang agak terang dikit di temperate Asia Europe Nah, ini Asia aja deh. Oke, okay, testing. Tropical. Eh, review. Kok testing sih? Review. Tropical Pack. Dan... Eh, nggak bisa animal. Pokoknya Tropical Pack dan animal. <tuh> yang baru gabung, yang baru join, jangan lupa absen dulu dan jangan lupa untuk like-nya dulu. DLC-nya keluar pas puasa, coy. Iya dong ada Ica Abang <laughs> Ica nggak ada aja lagi berangkat Halo Rama Putra udah lama gue nggak masuk live lo bang Nah ini lu masuk sekarang di kalau di, kalau baru masuk dihitung udah lama <laughs> Halo Halo Semilera lo nah. Oke okay, Guys jadi di sini kita bakalan mungkin kita bakalan tebar satu-satu ya di sini kita mulai dari mungkin materialnya aja dulu kali guys ya jadi gue nggak mau basa-basi langsung aja di sini gue oh nggak nggak ntar blueprintnya aja dulu deh blueprintnya aja dulu di blueprintnya kita langsung ke tem tropik uh lihat guys gokil di sini nggak ditulis tropical tapi apa Indonesia guys ya Indonesia lihat Indonesia masuk di game planet tuh, kalian harus berbangga sih, bangga harusnya kalian. Lihat, di sini nggak diklasifikasikan dan nggak dikategorikan uh, ini ya, nggak dikategorikan gimana gimana, artik Australia, Afrika atau apa nggak dikategorikan sesuai benua, tapi sesuai dengan daerah kita, guys. Negara kita Indonesia, waduh, oh, keren keren biasanya kan mereka Afrika ya kan artik Australia klasik Indonesia guys akhirnya masuk Indonesia di planet Zoo ya akhirnya setelah beberapa tahun akhirnya langsung aja guys di sini kita lihat dulu blueprintnya eh kenapa nih belum keluar blueprintnya nih hello nah ini nih guys jadi kita bakalan uh, liatin satu-satu guys kita mulai dari yang atas dulu ini bangunan-bangunan blueprintnya -bangunan, uh, tuh Waduh, keren, keren banget sih ini. Ini waduh, grafik teksturnya gila sih, keren, keren parah cuy. Nah, ini yang pertama bangunannya, jadi kita lihat dulu satu-satu. Ini ada semacam gerbang gitu, terus di sini ada apa? Ini Indonesian Bike Cycle, ini kereta angkutan, eh bukan kereta ini sepeda angkutan gak? <laughs> Oke, okay, ada ini. Terus ada juga ini, uh Indonesian Gate, uh mantap guys. Tuh lihat keren sih. Ini temanya Bali ya guys, ini Bali ini. Terus ini ada Indonesian Keeper Hat Large. Uh banyak sekali di sini guys itunya. Blueprintnya banyak banget. Bang mungkin adminnya lihat video mau bang. <laughs> mungkin 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 developernya liatin video gua kan jadi dia kepikiran buat bikin Indonesia. Syukur deh kalau dia liatin gua terus dibikin. Alhamdulillah. Alhamdulillah guys. Oke di sini ada rumah-rumah kayak rumah padang gitu guys ya. Iya rumah kayak rumah padang nih. Wih keren. Ini gokil parah sih. Lihat-lihat guys detail detail bangunannya detail bang eh, materialnya terus terus detail ininya juga. Waduh ini tumbuhannya juga kayaknya baru deh guys ya nanti kita coba uh wow raflesia arnoldi guys ini full indonesia sih raflesia arnoldi guys Aki. <laughs> oh my god raflesia arnoldi raflesia arnoldi guys ini cuma satu aja sih kurangnya kurang besar kurang besar ini satu satu aja kurang kurang besar kalau lebih besar lagi ini pasti wow halo Ardana 234 halo halo bang udah lama nih nggak nonton live nya bang halo Rafiq Daniel jadi bule aja bang terus bilang aku cinta Indonesia nggak <laughs> perlu jadi bule untuk cinta sama Indonesia nggak perlu jadi siapa-siapa pokoknya jadilah diri sendiri untuk jadi warga Indonesia yang baik keren keren guys aduh gila 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 ini juga materialnya detailnya ba aduh ini mereka beneran ke Bali sih mereka beneran keliling Indonesia sih buat ngeliatin bangunan bangunannya guys coba kita lihat ada apa lagi di sini Indonesia oke okay. ini masih kayak bangunan bangunan Indonesia oke okay, ini juga Nah ini ada kayak semacam fence gitu guys. Ini kayaknya fence exhibit deh. Cuman yang gue suka sih ini detail ininya nih. Detail material yang ini nih. Lihat. Ini kayak batu bata gitu. Akhirnya ada juga. Aduh lama banget ditunggu-tunggu akhirnya guys. Uh. Goks. Terus kemudian di sini ada lagi. Sebentar guys ya kita amparkan dulu satu-satu. Kita lihat dulu. Ini juga ada kayak semacam pintu masuk, gitu, guys. Ini mungkin kalau masuk exhibit, bisa sih, ini keren. Wih, ah. Huh. No comment, gue, guys, ya. Gila sih, terus ada ini juga. Ini bangunannya banyak banget, sih. Jadi, kalian kalau main planet zoo, ini gak bakalan bosan, sih. Saking banyaknya nih malah mungkin bisa makin bingung. Gue aja bingung nih guys. Harus mulai, harus bikin seperti apa, harus harus. Wow, oh. Oh. ini ada candi-candi gitu. Tunggu 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 sebentar. Gue buka coba yang candi candi punya gue yang gue bikin ya. Bener nggak jauh beda sih guys. Cuman jauh lebih besar ya ini nih. Nih, jauh lebih besar, iya sama sih. Woi, woi, ada apa ini ya? Kenapa sama? What sama, guys? Ini juga sama, ini sama. <laughs> wow, 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 keren, keren, frontier keren. Lanjut, guys, ya, kita lanjut, kita balikin dulu ke kontinen tema Indonesia Bang kemana developer kayak huh. tahu tapi kurang burung cendrawasih sih Ih, bener sih seandainya di sini dia kombinasi dia masukin hewan burung cendrawasih pasti lebih gila lagi sih harusnya bisa lebih gila lagi mungkin mungkin bisa sih kalau kalian sering-sering komen di di Instagram post dari Planet Zoo mungkin bisa didengerin tuh. Oke. Okay. mantap Mantep, mantep, guys bangunannya. Ini juga ada kuil gitu. Oh, gue tahu nih buat apa ini. Buat mangki kayaknya ini guys. Iya bener, ini buat mangki. Oh, sebentar. Ini apa ini? Wait, jangan bilang. Oh, 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 walk truck exhibit ini wall truck exhibit guys sebentar gue pernah oh iya yeah, bener ini wall truck exhibit eh kenapa kehapus tapi buat apa ya ini katanya kemarin ada itu sih katanya kemarin ada yang bilang di live sebelumnya itu bang katanya slot itu masuk di oh 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 Roma tongkonan guys Rumah tongkonan akhirnya masuk juga di sini guys di planet zoo. Waduh. Planet zoo benar-benar gila sih kali ini ngeluarin DLC. Emang kayaknya mereka pengen narik nonton dari Indonesia guys. Yang satu lumutan, yang satu nggak lumutan. Bang mau tahu cara download Minecraft hasil gratis gimana? 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 Kasih tahu biar yang lain pada tahu. Wah, orang. Weh, gue bukan raja, gue bukan raja. <laughs> Spam apakah bisa langsung dibaca sama admin Planet Zoo? Saya yang tag planet zoo-nya guys, tag planet zoo-nya. Bisa kok di tag planet zoo-nya. Weh gila, tembus 30 dong. Tembus 30 viewer. Happy banget gue malam ini guys. <laughs> Sudah DLC baru keluar. Kalian juga pada muncul, pada rame semua. Oke, okay, di sini ada rumah tongkonang. Rumah tongkonang. Kemarin juga gue pernah bikin rumah tongkonang. Ini, ini makin kelihatan nih sebenarnya eh my blueprint rumah tongkon coba kita samain guys sama nggak Wow ternyata nggak jauh beda sih guys ya hampir-hampir kurang lebih lah akhirnya kita punya rumah kon rumah kon sorry 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 rumah tongkonan agak susah sebutnya rumah tongkonan yang ya yang dari DLC-nya langsung, yang dari planet Zunya nya langsung. Ini keren sih. Dan mereka bikin lebih detail ya ini nih. Ini ukir-ukiran di kayu-kayunya ini. Uh, ini sih ini ini keren guys. Ukir-ukirannya bener-bener matang banget. Bagus banget sih. Dan atapnya juga wah ini atapnya bener-bener persis sama aslinya sih. Cuma di sini ada yang kurang. Kalau menurut gua ada yang kurang di sini ada harusnya ada kayak kepala kepala kerbau gitu, kepala kepala apa? Kepala kerbau ya kerbau di sini harusnya ada kepala kerbau nih guys digantungin. Assalamualaikum bang, maaf saya nggak nonton apa bang dua hari soalnya kuota saya habis bang. Saya juga nggak live gara-gara kamu kuotanya habis saya juga nggak nggak live kemarin. Hewan Indo apa aja yang udah ada di planet Zubang? Wah banyak banget. Kalau gue sebutin satu-satu sih, harus live streaming 3 atau 4 jam sih nggak juga deh lebay banget <laughs> Assalamualaikum Bang sholat dulu oh sudah dong sudah dong sudah dong oh eh, hey, kenapa nih oh ini movement aksesnya nih ini kayaknya movement aksesnya nih oh jadi lebih smooth guys oke okay, jadi lebih smooth ya jadi kita bisa lebih lebih smooth ngatur bangunannya nih Oke. Okay. Tapi nanti kita kita lihat. Oke, okay, jadi ini ya tadi. Nah, cuman ini juga di sini ada yang yang perlu kita selesaikan dulu. Sebelum kita lanjut. Nah, ini bangunannya kita selesaikan dulu. Materialnya kayaknya kalau material boleh deh kita amparkan satu-satu semua guys ya. Kita hamparkan biar kalian lihat semua dan kalian bisa mikir kalian bisa tentukan, kalian bisa eh uh, lihat DLC ini isinya apa aja. Jadi kalian bisa jadi referensi apakah kalian pengen beli DLC ini atau mempertimbangkan untuk beli DLC yang lain dulu. Tapi ini currency. Uh, ini spa. ini spawn ininya guys, NPC-nya di sini nih. Bangun ini sebentar ini bangunannya. Oke. Okay keren banget sih kapan mengeluarkan hewan-hewannya tunggu sabar sabar di si terakhir ntar kita lihat hewan-hewannya oke jadi ini guys ya blueprintnya ada banyak banget dan kalau menurut gua ini uh, worth it banget kalau misalkan dengan harga 160.000 dapat blueprint banyak gini lumayan sih nah ini yang pertama ya dari dari blueprint dulu dari blueprint ini udah banyak aja ini blueprintnya udah banyak udah banyak banget ya belum materialnya satu-satu sekarang materialnya satu-satu mungkin mungkin banyak sih banyak banget pasti ini materialnya di sini content pack kita langsung ke Indonesia mana Indonesia ada nggak Indonesia tropical tropical oke okay. nah ini dia nih blueprintnya kita matiin kalau di ampar satu-satu pasti bakalan banyak banget sih guys tapi ya udahlah kita ampar aja ini nggak terlalu nggak terlalu ribet kok buat ngampar ini satu-satu Bang besok bikin exhibit apa Bang nanti nanti lihat besok kita mulai pokoknya besok kita mulai gua nggak tahu ya jam berapa bagusnya mulai sebenarnya gue pengennya pagi sih sebenarnya gue pengennya pagi jadi kalian bisa Nikmati seharian penuh, ya kan? Rencananya gue pengen mulai pagi sampai sore, ya kan? Setuju nggak? Dari pagi sampai sore. Oke. Okay. Ini apa nih? Ini kayak. Oke. Okay. Dari material yang paling besar sampai yang paling kecil, guys. Ini buat apa? Coba. Material yang kecil-kecil kayak gini, buat apa? Coba saking detailnya loh mereka bikin nggak mau melewatkan satu material item walaupun cuman kecil ini ada oke Indonesian drum ini bukan ini sebentar ini drumnya ada ini 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 gendang tapi gamelannya nggak ada nah itu harusnya ada gamelannya mereka nggak bikin gamelan ini ada tungku apa ini besar banget tungku minum ini ada guci juga ini guci-guci dari gerabah banyak banget buildingnya banyak sekali banyak sekali banyak sekali bukan banyak banget banyak sekali ini kita amparkan dulu semua biar kalian bisa lihat jadi perlu gue jelasin satu-satu ya dari jadi, jadi cukup pas gue inikin. ini kin ini gue amparin kalian bisa lihat langsung aja kalau pagi saya sekolah bang eh memang masih sekolah ya waduh sayang sekali pagi sekolah yaudah ntar lihat deh jam berapa kita bakalan start tapi yang jelas gue nggak pengen nggak pengen terlalu sore juga nggak pengen sore sih sebenarnya gue pengennya startnya siang 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 atau nggak pagi sih tapi lihat besok aja deh guys ya lihat lihat besok dan kemungkinan besok bakalan ada konten Fauna Land. gua Gue gak sebut episode terakhir. Tapi kayaknya Fauna Land udah gak bisa lanjut lagi guys. Karena jujurly, jujurly ya. Jujurly sudah tidak playable lagi. Nah itu yang pertama gue kasih tahu, Sudah gak playable lagi. PC gue udah gak ngangkat lagi. Karena sebenarnya masih bisa. Masih bisa. Cuman kayaknya kalau gue paksa. Jadi. Nanti gambarnya nggak bagus guys kalau di render karena sudah aduh udah 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 itu nggak nggak bagus lagi lah ini aja yang episode 27 sebenarnya gue pengen pasin 28 sih 28 nya nanti gua kasih tour aja deh gue tutup dengan tour episode fauna land ya mending kalau jam kos jam 12 <laughs> nanti lihat besok guys ya yang yang penting kalian stay tune aja jam berapapun gue mulai tenang kalian gak bakalan ketinggalan kok ini banyak banget ini lampu-lampunya guys lihat lampu-lampu khas khas Indonesia ini kayaknya dari kayu-kayu gitu tapi yang gue suka ini sih atap atapnya ini bagus kayak dari dari jerami gitu nah ini nih material-material ini nih building material ini uh guys lihat tunggu sebentar jangan-jangan gue matiin ininya nih gue turunin grafik ininya sebentar ya shadow material nah ini materialnya gue naikin dulu jadi high biar kelihatan detailnya grafik detailnya sama aja sih nggak terlalu kelihatan tapi tapi ini guys lumut-lumutnya loh wow keren kalian kelas berapa aku kelas 4 eh hey guys jangan lupa buat kalian yang sudah berbuka puasa jangan lupa sholat dulu jangan lupa makan dulu guys kalaupun telat masih bisa di replay kok nah ini banyak sekali bangunan-bangunan blok gini akhirnya ya setelah sekian lama nunggu kapan nih DLC khusus Indonesia Akhirnya keluar juga. Kita nggak tahu, jangan sampai di next DLC ya? Kan tiba-tiba keluarin hewan-hewan Indonesia lagi, mana tahu ya? Kan oke, oh iya, guys, ini kemarin kan di review sama ini, Bang Aldo Delezi Mandi. Wah, dia harus coba ini, guys ya. DLC ini nih harus 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 dia coba ini banyak material soalnya keren keren ini lagi material dari yang kecil gini loh ada ah, nggak ketinggalan candi kah iya candi material buat bikin candi seribu candi dalam satu malam ini apa Oke okay. guys makan dulu guys makan dulu makan dulu habis buka puasa ya kan makan makan dulu isi perutnya dulu terus yang belum sholat sholat dulu bisa nggak hewannya sore besok hewannya nanti sekalian malam ini aja guys jadi biar kalian lihat komplit reviewnya hewannya apa aja tapi untuk bikin apa exhibit dan lain-lain nanti mungkin besok aja deh besok aja sebenarnya bisa malam ini cuman kayaknya gue masih ada kesibukan malam ini Gua harus selesaikan dulu ngedit itu fauna land Terus juga gue harus makan juga, ya kan? Jadi mungkin kita mulainya besok aja, guys. Kita mulainya besok. Ini, 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 ini material ini banyak banget. Material roofnya banyak banget. Ini atap-atap gini. Ini dari bahan apa ya? Kalau rumah-rumah di Bali itu ada yang tahu nggak, guys? Ini bahannya dari apa sih? Dari gerabah atau apa dari gerabah atau apa sih? Entar gerabah atau sebentar jer... jerami, jerami bukan jerami sih. Apa guys ini bahannya dari apa nih? Yang dari Bali ada enggak? Tolong kasih tahu dong ini sebenarnya atap-atap kayak gini tuh bahannya dari apa? Dari serabut kelapa kah? atau dari dari sisa padi itu atau apa? Ini kita pindah dulu di belakang atapnya kita satuin aja di belakang sini biar satu kategori atap semua kalau saya di Udayana atau Lombok Barat NTB salangan woi dari NTB keren itu dari rambut gue eh ngadi-ngadi semiler sembarangan nggak gitu dari kelapa bikin kandang komodo pakai material ini bang wah pasti keren pasti keren gue pernah lihat di Bali Zoo itu kandang komodonya kaca terus dia kasih material ini guys bukan material dia kasih apa namanya barriernya itu dari ini kayak dari material-material batu gitu wah keren sih nanti kita lihat bakalan seperti apa kalau kita bikin exhibit komodo ya gue juga udah nggak sabar sih oh ini sama ya ini sama kayak yang ntar yang ini tapi yang ini uh oh, ini dari gold wow wah gokil sekali ini ya nah kalau kalian pengen ini dibanderol harganya ya guys ya Sebentar ini baru updatean pertama loh nanti nanti itu bakalan ada update nggak tahu update selanjutnya apa kayaknya kemungkinan bakalan ada manager deh guys bakalan ada manager terus kayaknya kita bisa ganti ganti warna outfit juga padahal gue baru bilang loh kemarin kalau memang sampai terjadi bisa rubah warna outfit berarti emang bener-bener ada yang memantau gue nih guys ya ada yang memantau stream gue nih orang frontiernya nih <coughs> bang bikin exhibit harimau Sumatera pakai tempat <laughs> ya, ya ya nanti nanti kita cobain pokoknya tenang kita bakalan bikin semua exhibit dengan material Indonesia guys kan gue udah bilang gue bakalan bikin exhibit Eh gue bakalan bikin kebun binatang dengan tema Indonesia guys Karena udah lama banget nggak bikin tema Indonesia jadi kita bakalan bikin Bang kalau buat tempat kandang komodo di tempat gelap kasih Kuntinya yang lari Eh tunggu bentar guys ya gue mute dulu sambil gue Gue amparkan semua materialnya Ini gue mute dulu sebentar soalnya azan isa nih guys ya Gue mute dulu ya ASMR ah, no, naro material sorry sorry guys sorry kalau Bang Ramon sudah live lihat anime apa Minecraft <tuh> uh, lihat apa anime apa Minecraft gue bisa biasanya istirahat sih nggak maksa buat nonton lagi biasanya gua habis live ya udah tidur nge-refresh pikiran dan otak lagi ini banyak banget ya guys ya di sini kan total kalau nggak salah itu 200-an 200-an material Oh ini terpisah gue kira ini ada atapnya sendiri guys ternyata yang rumah tongkonangnya ini Oh ini tinggal dipasang guys Oke okay. menarik menarik gue kira ini gue kira kayak material yang gini-gini kan atapnya ternyata ini satu-satu jenis model sendiri <tuh> Halo, Suzuran All Boys. Welcome to Tropical Pack DLC review, review showcase. Nah, ini sih banyak. Eh, masih banyak Oh, tinggal dikit. Nah, ini tinggal ininya, guys. Ini tinggal patung-patungnya nih. Nah, patung-patungnya kita taruh di sini aja deh yang yang patung-patungnya kita taruh di bagian bawah sendiri. Ini patung apa sih? Coba gue lihat dulu. Ini fossa. Oke, okay, ada fossa. Terus ada patung ular, kepala ular, guys. Terus yang satunya ini apa nih? Fosa, fosa juga kayaknya nih. Terus ini badan, hmm. ini badannya di, harusnya di bawah ya? Kenapa jadi kayak orang BT gini? Di sini, ini di, sebentar, kayak di sini. kalian ketemu bocang atau kunti pukul pakai lato-lato halo yang baru bergabung jangan lupa kasih like-nya dulu jangan lupa di like-nya dulu guys ini ada kepa kepala patung kepalanya banyak banget eh, ini sudah ya tadi ya? satu nah ini badan oh di sini nah ini badannya nih guys sama kayak di thumbnail nih ya gue kira itu satu satu ini satu kesatuan ternyata ini material piece ini terpisah ternyata Modular Nah ini kepalanya nih Kepala Monyet guys Kepala kera Oke okay. Nah ini kepala wartok Oh berarti bisa Bisa gini Set. Duduk Nah Kepala wartok nggak tuh Sama ini ada Kepala naga Oh ini Kalau ular ini nih Ada badannya juga nah ini kepala ular terus badannya ini naga Indosier sih guys jadinya ini bisa jadi buat ini naga Indosier mau buat apa hari ini mungkin ini sebentar ya ini sesi sebentar segmen ini mungkin gue bakalan cuman kasih lihat isi DLC-nya. Nanti kita bakalan lanjut malam. Ntar kita lanjut malam jam sembilanan lagi sih habis 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 taraweh gitu. Seperti biasa lah malam. Nanti kita lihat di ini di challenge di challenge di skenario. Nanti kita lihat hewannya di skenario aja. Kalian gue pengen lihat map barunya sekalian Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Soalnya, gue harus makan juga nih, guys. Gak bisa lama nih kalau live yang ini. Gue karena cuma pengen kasih lihat kalian bahwa DLC baru udah keluar dan isi material-materialnya ini. Jadi, kalian bisa pertimbangkan kalau kalian tertarik. Cus, langsung aja, guys. Nah, ini naga air kan, jadinya. Ini apa? Ini tak sebentar, ini tangan apa kaki ini? Ini tangan atau kaki? Oh, ini tangan, tangan kiri, berarti gini dong. Wah, ini siluman sih. Siapa yang ngasih tahu mereka untuk bikin <laughs> patung siluman kayak gini, guys? Wah, ini. <laughs> Lah ini kenapa jadi ke sebelah kanan? Waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Bang, kapan kohleb bareng Pati XD? Patinya lagi sibuk. Patinya lagi sibuk kayaknya. Nah ini gue amparin semua guys ya. Ini apa nih? Oh ini, oh sebentar ini kepala ularnya tadi mana nah ini kepala ular berarti di sini nih saat kepala ular di sini dan ini mahkotanya oh gini nah satu sih satu yang sebenarnya harapan gue nanti di, di planet zoo yang frontier bakalan keluarkan keluarkan fountain ya kan tema fountain gitu guys jadi fonten-fonten yang ikonik di seluruh dunia. Contoh kayak fonten yang ada mungkin ada kuda nilnya gitu ya kan di kebun binatang mana gitu gue lupa. Nah terus kemudian di Indonesia aja deh nggak usah jojo di Indonesia. Contoh ada fonten di mana sura dan bahya ya kan kan ikonik tuh semua orang udah pada tahu dan itu letaknya ada di dekat kebun binatang Surabaya keren sih kalau bisa ada itu. Nah sekarang ini sign materialnya eh ini posa. Nah ini ada nail. sebentar ini nail. Asian Water Monitor sama ini juga sama Asian Water Monitor. Ini biawak ya guys ya namanya biawak paranus paranus. Nah ini ada slot. Terus ini ada fossa juga. Sudah azan, waktunya saya berangkat sholat tarawih. Wih, keren Ardana, mantap. Let's go, jangan ditunda-tunda. Nah ini ada gibon, Ada gibon, Ada O. Ini sebentar, Owa. Kalau nggak salah gibon itu Owa. Gibon itu Owa Serudung. Atau dalam bahasa Inggris disebut White-Handed Gibbon. Hilobates Molok. Iya nggak sih Hilobates Molok. Nanti kita lihat di Zupedia-nya guys. Terus ini ada yang warna hitam. Uh, oh, berarti ada dua. Eh sebentar ada tiga. Ini yang gold. Wah keren. Berarti ada yang gold, ada yang putih, ada yang hitam. Dan ini ada Red River Hawk. Dan iya itu semua materialnya guys ya. Untuk yang ini Tropical Pack Indonesian Culture. Nah ini dia nih guys. Jadi kalau kalian beli DLC Tropical Pack ini, di sini total ada 200 material bangunan, material piece yang bakalan kalian dapatkan. Ini sudah dengan patung-patung, signboard juga, terus kemudian juga material building yang punya ciri khas bangunan-bangunan Indonesia yang mungkin bisa kalian aplikasikan, bisa kalian gunain untuk ngebangun kebun binatang kalian dengan tema Indonesia. Dan yang paling menarik di sini ada rumah tongkonang di sini. Ini ada material PC dari rumah tongkonang, terus juga material PC dari rumah-rumah dari ini kayaknya dari ini ya. Kerabut kelapa gitu. Dan juga ini ada material-material bangunan yang dari batu bata gini. Nah, dan bisa diganti ini colorable bisa diganti bisa diganti warna-warnanya dan bisa disesuaikan sesuai dengan keinginan kalian. Nah ini juga ini ciri khas banget nih. Ini fence-fence. Kalau pagar-pagar di Jawa, di Bali ya kan batu bata, batu bata gitu pasti dibikin kayak gini guys. Nah bagus sih keren. Terus juga di sini ada ini spultur-spultur bangunan yang ada ukiran-ukiran ya. Nah, di sini bagus, ini cocok pas banget dengan bangunan-bangunan Indonesia. Biasanya kan banyak ukiran-ukirannya, guys. Jadi ini pas banget sih kalau diaplikasikan di bangunan kalian. Dan mungkin juga bakalan gua gunain sih nanti buat bikin bangunan-bangunan khas Indonesia. Nah, di sini juga ada ini apa sih? Ini kayak kantong ini, kantong barang gitu, guys. Ini barang-barang. Kenapa identik ya, dengan barang-barang loakan gitu, barang-barang bekas. Apakah gara-gara kebanyakan drifting di Indonesia ya kan, jadi nyinggungnya pakai ini nih barang-barang bekas. Ternyata banyak di Indonesia, digemari lah. Nah ini juga ada fans yang dari ini apa ya sebenarnya batu batu ini guys batu nggak tahu batu apa ya batu stal stalaktit apa Stalagmit atau stalaktit bikin rumah gadang bang rumah gadang oh ya yeah, boleh boleh rumah gadang boleh nanti kita bikin ya bang udah azan bang ya yeah. silakan yang mau sholat tarawih silakan sholat tarawih yang mau makan silakan makan yang mau sholat dulu silakan tongkonan bang without g oke okay, tongkonan Sorry, sorry. Waduh, makasih Mbak eh Tuh guys, kenalin Auror 07. Itu salah satu alfa di sini, ya. Salah satu alfa di sini. Kalau yang lain moderator itu bukan alfa, tapi kalau yang ini alfa ya guys ya, Auror 07 ini alfanya guys ya. Jadi kalau ada beliau tolong ya guys ya HBD Bang thank you benda itu hijau Halo Bang Halo Bari Ibnu rumah pocong Bang eh ngedut-ngedut rumah pocong itu cocoknya di planet coaster kalau di planet itu nggak bisa kecuali lu mau bikin hutan hutan belantara Yang kan di planet zoo terus isinya hantu semua <laughs> jangan ngasih ide yang enggak enggak deh ntar gue buatin bener hutan rimba penuh dengan hantu ya kan nah ini juga ada mossy trim keren lihat guys ini yang gue suka detail-detailnya sih saking detailnya gue nggak tahu apakah mungkin grafik gue yang gue turunin atau gimana beliau bukan sembarang beliau betul jadi tolong ya adik-adik ya tolong tolong ya adik-adik ya yeah, post processing padahal gua, sudah gua naikin tekstur resolusinya ke high loh tapi masih belum maksimal ini atau emang emang kayak gini ya emang kayak gini kayaknya deh nah ini di sini juga ada dekorasi dekoratif building dekoratif material building keren-keren sini juga ada panel-panel gini ini pas banget ditaruh di dinding misalkan kayak gini dikombain dengan dinding-dindingnya tapi ini buat fancy ini kan tadi kayak gini ini sebagai contoh aja example for example di sini nah gini nih kalian bisa taruh di tengah-tengah sini nah jadi kan sebuah fence yang rapi nah gitulah rumah pocong bang <laughs> ntar lu beneran di disamperin pocong loh boleh tuh bang bukan hutan belantara sih isinya <laughs> ya kan di hutan juga eh, itu rumahnya jin kan banyak jin kan di hutan bang kalau misalnya abang liburan ke lombok barat kasih tau bang oh siap 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 Muhammad Ramdhani Ula ntar gampang ntar gue kabarin lu follow instagram remorik aja ntar gue gue chat kalau misalkan gue ke lombok gue pernah ya itu aja sih ke Kupang. Waktu itu tahun 2018 gua ada event di Kupang. Jadi gua ke sana. Terus setelah itu ada juga event di NTB tapi bukan gue yang ke sana, guys. Diutus yang lain. Nah, ini juga ada guci-guci tadi udah kita lihat dan juga ini ada dekoratif material building-nya juga ini. Ini sampai yang kecil-kecil gini, guys. Ini wow. Ini buat sudut-sudut, sudut-sudut, guys. Ya, for example lagi, misalkan di sini. Nah, di sini kan kayak agak polos gitu, kan? Kalau misalkan kalian taruh gini, jadi kelihatan kayak ada motifnya dan coraknya gitu. Nah, gini, saat taruh di pojok sini, jadi kan kayak ada ininya bentuk bangunannya gitu, ada dekoratifnya gitu sama ini juga material buildingnya ini buat wah ini gua nggak tahu lagi deh bakalan seperti apa nanti ini bangunan-bangunan atasnya nih guys ya sudut-sudut bangunan terus buat ya intinya buat bangunan lah gue masih bingung juga bakalan seperti apa nanti tapi di sini ada yang menarik di sini ada kayak ini kayu panel-panel gitu ini bisa buat fence juga ini menarik kalau misalnya kita pengen bikin material fence yang natural. Nah ini kayak gini nih, gampang. Pakai ini aja. Jadi kayak misalkan galapagos, kalian pengen bikin kandang galapagos kan, kalian pakai aja nih yang natural. Nggak pengen bangunan building, pakai aja yang gini-gini. Tinggal digabungin di grup. Lalu, eh sebentar ini kenapa nggak grup? Nah ini udah, misalkan kayak gini, bikin aja. Galapagos kan nggak terlalu besar kan, pas nih buat buat fence buat kandang kambing juga bisa nah mungkin kurang lebih kayak gini deh guys ya dan oh ya yeah, di sini juga ada ini tiang-tiang dari batu bata guys biasanya kan rumah-rumah jawa itu ada ini tiang tiangnya dari batu bata gini, kan? Nah, ini nih bagus, mantep, dan bisa diganti-ganti juga warnanya, guys. Tuh, bisa diganti-ganti. Kalian pengen warna apa? Kalian bisa sesuaikan dengan tema bangunan kalian, warna bangunan kalian, ya kan? Jadi, wow, fleksibel, warnanya bisa diganti-ganti, dan ini juga bukan brick, eh, bukan grid, jadi ini bisa di move. Nah, gini-gini. Apakah biawak jadi hewan eksotis yang buat orang Barat? Apakah biawak jadi hewan eksotis ya buat orang Barat? Kalau gue liat-liat kemarin gue nonton dan gue baca-baca juga di komen orang-orang pada excited dengan ini guys dengan biawak dengan biawaknya bukan dengan slotnya bukan dengan dengan Red River Hawknya, bukan dengan gibonnya tapi mereka lebih excited dengan ininya dengan biawaknya guys gue ngerti juga kenapa mereka jadi dengan biawak. Nah, itu. Dan di Indonesia sendiri ada 30 jenis biawak, Guys ya. Dan ya masing-masing punya lokality masing-masing. Saking banyaknya tuh spesies biawak di Indonesia. Nah, ini untuk pilar-pilarnya terus juga di sini ada juga pilar-pilar kecil yang bisa diganti-ganti warnanya. Ini keren. Ini ini pasti dibutuhkan banget sih. Oke. Okay. Lalu ada fence-nya juga di sini. Fence-nya ini dibagi tiga. Nah, kalau ini buat pinggiran fence-nya, gue nggak tahu sebutannya gimana. Nah, ini buat pinggiran-pinggirannya. Nah, ini buat yang satuannya nih, guys. Nah, satu. Misalkan kalian cuma perlu empat mungkin. Kayak gini. Nanti kalian tinggal ambil yang material pendek dari Kayunya ini, papan-papannya, plengnya ini. Nah, gini, mantep, mereka pikirkan sampai sedetail itu, guys. Biawak di Indo malah jadi nama pemakan ikan, <laughs> di Indonesia malah ini, iya, jadi-jadi hama, dan kadang-kadang suka itu, guys, suka tiba-tiba masuk ke dalam rumah, ya kan? <laughs> nggak tahu main seruduk aja terus ada ini ada material juga nih papan-papan gitu ini banyak sih guys ya pokoknya banyak lah dan gue bingung juga dengan materialnya saking banyaknya ini kayaknya ini lebih banyak ini daripada yang Europe deh yang Europe nggak seberapa tapi Indonesia emang benar-benar niat banget materialnya banyak banget uh luar biasa guys sangat-sangat luar biasa dan di sini coba gua mau lihat dulu dari fasiliti oke okay, fasilitasnya masih masih sama nggak ada tambahan kalau dari edukasi edukasi juga nggak ada tambahan masih sama aja dan shop shop juga nggak ada guys jadi ini pure material semua ini semuanya material dan blueprint jadi total ada 200 piece material untuk di DLC ini nah mungkin itu aja yang mau gue sampaikan di segmen yang ini nanti kita bakalan lanjutin ke segmen selanjutnya untuk lihat hewan-hewannya guys jadi kalian stay tune aja kalian selesaikan dulu urusan kalian kalian makan dulu kalian ibadah dulu terus kalian mungkin ada urusan lain nanti diselesaikan dulu guys nanti kita lanjutin lagi jadi di DLC ini uh, dengan 200 eh sebentar dengan 5 hewan baru tumbuhan baru terus dengan 200 material baru dan harganya itu 162.000 itu bisa kalian dapatkan langsung di Steam. Mungkin kalau kalian yang main yang non non original mungkin sabar dulu nggak tahu kapan ya. Kalian tunggu aja mungkin yang yang DLC non originalnya kalau kalian main yang non original mungkin harus sabar dulu. Tapi kalau misalkan kalian <coughs> mainnya di Steam harga 162.000 gua udah kayak penjual obat deh. <laughs> udah nawar-nawarin. Wah, 162.000 menurut gue worth it banget guys. Ya. 162.000 itu banyak banget yang bisa kalian dapatkan dibanding DLC yang lain ya. Kalau menurut gue sih ini sangat-sangat worth it. Apalagi tema Indonesia, pasti, bakal, pasti kalian bakalan suka, suka banget malah. Hmm. Oke okay guys ya nanti kita lanjut lagi. Gua sampai di sini aja dulu live yang ini. Nanti kalian review aja lagi kalau misalkan kalian masih pengen lihat. Oke oh, itu aja deh guys ya. Udah gue lapar. Gue pengen makan dulu. Thank you guys ya. Terima kasih. Selamat menunaikan ibadah sholat tarawih yang menjalankan sholat tarawih yang lagi makan juga selamat makan dan sekali lagi terima kasih buat kalian yang udah nonton yang udah mampir yang udah like yang udah subscribe ya juga yang sudah donasi thank you so much guys nanti kita ketemu lagi gue pamit undur diri dulu sampai ketemu di segmen selanjutnya gue remora bye bye thank you love you guys thank you thank you thank you